kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan, yang saya cintai dan yang saya banggakan, anak-anakku siswa SMK Negeri 1 Rotabaya. Tanggal 17 September merupakan tanggal berdirinya sekolah kita tercinta, SMK Negeri 1 Rotabaya. 17 September 2020 merupakan Dies Natalis yang ke-12 di situasi yang memprihatinkan saat ini, karena kita tahu bahwasanya di saat ini pemerintah kita baru mengalami suatu penyebaran COVID-19 yang mana ini berdampak sangat luas terhadap aktivitas kita yang selalu dibatasi. Perayaan Dies Natalis yang ke-12 di tahun 2020 ini kita merayakan dalam situasi yang sangat-sangat terbatas, tetapi tidak mengurangi daripada esensi hari ulang tahun sekolah kita. Maka di Dies Natalis yang ke-12 ini harapannya, satu, kita bersyukur karena selama 12 tahun sekolah kita berdiri, kita selalu diberikan kemudahan, kita selalu diberikan kelancaran, kita selalu diberikan suasana yang adem ayem di dalam bekerja, di dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh sebab itu, kami memohon kepada Bapak, Ibu guru, karyawan, serta anak-anakku, mari ke depan kita menciptakan budaya mutu menuju sekolah sebagai pusat pengembangan seni budaya dan teknologi berbasis kearifan lokal di tengah pandemi COVID-19. Dirgahayu SMK Negeri 1 Rotabaya, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.